Hello students, we meet again in meeting 4. Now we are going to study complex sentence. What is complex sentence? And what are the details about the complex sentence that we are going to study? Okay, this video is going to be divided into 3 videos. The first one, we are going to talk about main clause and subordinate clause and also noun clause. And then we go to adjective clause and then adverb clause. So I hope you can understand more from the video and everything. Just ask me in the group. Okay, just go right away to our first explanation today. As you can see on the screen, complex sentence. Di sana, what you are going to deal with adalah dua klausa. Complex sentence ini dibandingkan compound sentence, perbedaannya adalah di connector and klausanya. Connectornya tidak sama dengan complex dengan compound sentence. It's totally different. Sedangkan untuk klausanya, dia tidak independent clause, di mana kalau dia dipisah menjadi yang namanya simple sentence. Sedangkan complex sentence tidak mengenal yang namanya independent clause. Yang ada dalam complex sentence itu yaitu main clause and subordinate clause. Main clause itu disebut dengan induk kalimat and subordinate adalah anak kalimat. Pasti yang sudah belajar bahasa Indonesia tahu ini apa induk kalimat dan anak kalimat. Okay, so subordinate clause itu apa saja sih? Dan apa sih subordinate clause? Subordinate clause itu adalah clause yang tidak bisa berdiri sendiri. Berarti dia dependent, di mana dia harus ada induk kalimatnya. Jadi kalau nggak ada induk kalimat, dia nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa jadi kalimat. Gitu. Sedangkan induk kalimat, dia bisa berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, maka dia akan menjadi simple sentence. Oke. Okay. Coba kita lihat di sini. Ada 3 bentuk subordinate clause yang akan kita pelajari lebih dalam lagi, yaitu adjective clause, adverb clause, and noun clause. Kita akan mulai pertama itu noun clause dulu, setelah itu adjective, and then adverb clause. Apa sih noun clause? Kata kunci untuk noun clause adalah menggantikan. Apa yang digantikan? Posisi subjek dan objek. Karena dia adalah bentuk noun. Jadi dalam kalimat, noun itu posisinya hanya ada di subjek dan di objek. Dengan begitu, pada saat kita menggunakan noun clause ini posisinya hanya ada di bagian noun, di mana posisi itu ada di subjek dan di objek, itu noun clause. Sedangkan adjective clause ini dia memberikan informasi mengenai si kata benda di dalam kalimat. Dalam kalimat cuma ada 2 posisi kata benda, yaitu di bagian subjek dan di bagian objek, maka dia akan muncul setelah subjek dan juga bisa setelah objek. Lalu ada adverb clause. Nah, ini berbeda dibandingkan noun clause dan adjective clause, di mana adverb clause ini dia memberikan informasi mengenai si induk kalimat. Oke. Nah, masing-masing akan memiliki konektornya sendiri, posisinya sendiri juga, dan fungsinya juga. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai masing-masing klausa ini, kita lihat dulu pemahaman kamu mengenai si main clause and subordinate clause-nya. Coba lihat di sini. Oke, okay. Look at this. Kalau sudah ada yang namanya konektor, berarti itu disebut dengan subordinate clause. Tapi kalau kalimatnya terdiri dari subject and verb, at least subject and verb, berarti itu adalah main clause. Jadi yang ini adalah main clause. Sedangkan yang menggunakan konektor ini subordinate clause. Oke, okay? Saya harap, saya rasa kamu sudah mengerti. Untuk exercise 1 sudah ada di iLearn kamu, silahkan dikerjakan and good luck. Kita masuk ke exercise 2. Oke, untuk exercise 2, di sini perbedaannya adalah mengenai main clause, subordinate clause, dan phrase. Ini juga sudah ada di exercise kamu di iLearn, silahkan dicek untuk assignment 2-nya. Dan sekarang kita masuk ke noun clause. Oke, apa sih itu noun clause? Noun clause kita bagi 2, pertama sebagai subjek, yang kedua sebagai objek. Coba kamu lihat di sini. His discovery was important. Ini adalah simple sentence. Kenapa simple sentence? Karena terdiri dari yang namanya subject dan verb.
Tidak ada konektor. Saat kita mau menjadikan ini kalimat menjadi kalimat kompleks, kita harus mengganti si subjek ini menjadi bentuk noun clause. Dengan begitu, baru dia berubah menjadi bentuk yang kompleks. Bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu. Yang namanya noun clause memiliki konektor. Apa saja konektornya? Ini konektornya, ya. Ini adalah konektor untuk noun clause. Ada when, where, why, how, who, or whom, what, if, which, whose, whether, and that. Ini adalah konektor. Jadi ini kita bisa pakai untuk noun clause. Hanya ada di posisi subjek atau juga di posisi objek. Coba lihat ini. His discovery itu adalah kata benda. Oke, dan ini adalah subjek dalam kalimat. Nah, subjek inilah nanti yang kita akan ganti dia menjadi noun clause. Gimana caranya? Subjek yang awalnya hanya kata benda, kita rubah menjadi subjek ini konektor, subjek and verb. Ini dia, konektor, subjek and verb, lalu diikuti lagi setelah itu kata kerjanya. Oke, nah bagian konektor, subjek and verb ini yang disebut dengan noun clause. Kenapa? Karena ada konektornya, ada subjeknya, dan ada verbnya di posisi subjek. Nah, inilah yang disebut dengan noun clause. Di mana noun atau subjek his discovery digantikan dengan bentuk konektor subjek verb, yaitu noun clause, di bagian subjek. Oke, nah, so what he discovered itu adalah noun clause-nya. Dan ini merupakan subjek dalam kalimat ini. Oke, okay? Nah, kalau subjeknya itu he, and a verb itu adalah discover. Jadi, bentuk yang ini, keseluruhan ini adalah subjek untuk kalimat tersebut. Oke, okay? Kata kerjanya yang mana untuk kalimat ini? Ini dia. Oke, okay? Jadi inilah bentuk untuk yang namanya noun clause. Kalau di posisi objek, ini ada, people believed his discovery. People believe adalah subject and verb. His discovery ini adalah kata bendanya alias objeknya. Dengan begitu yang bisa kita ganti adalah his discovery. Kita bisa gunakan ini menjadi bentuk, ganti ini menjadi bentuk noun clause. Apa jadinya? People believe what he discovered. Kenapa kita pilih what? Bukan konektor who, bukan konektor when, bukan konektor why. Kenapa harus konektor what? Karena objek yang kita gantikan adalah his discovery. Pada saat kita menggunakan his discovery sebagai bentuk yang digantikan, kita nggak bisa memberikan bentuk konektor yang jawabannya bukan benda. When itu dipakai untuk waktu, where dipakai untuk tempat, why dipakai untuk alasan, how dipakai untuk cara, ya kan? Who dipakai untuk orang. Kalau kita menggunakan who he discovered, itu bukan his discovery jawabannya, melainkan orang, ya. Nah, kita harus memberikan bentuk konektor yang apabila ditanya apa yang dia discover, jawabannya adalah his discovery, ya kan? Dengan begitu bentuk yang tepat adalah konektor what. Okay, so what he's discovered, what he discovered adalah noun clause, dan noun clause ini adalah subjeknya. Okay. Di sini sudah saya jelaskan, ini adalah bentuk konektornya, tolong dihafalkan. Nah, ada juga nih noun clause yang dimulai dengan that. Nah, konektornya that, seperti apa sih? That ini kita pakai apabila kita ingin menyatakan sebuah fakta atau ide. Oke, jadi kita menggunakan that. Contohnya, that the world is round is a fact. Jadi ini adalah fakta ya, jadi kita bisa menggunakan konektor that di sana apabila statement yang kita nyatakan ini adalah yang berhubungan dengan fakta atau ide. Nah, yang ide kayak apa? We know that the world is round. Oke, okay. Nah itu bisa kita gunakan. Jadi kamu sering sebenarnya menggunakan bentuk konektor that ini. I know that he is sick. Nah, that he is sick itu adalah bentuk dari complex sentence kategori noun clause. Nih saya kasih contoh ya. I know that he is sick. Sebenarnya, ya, ini subjek, ini verb ya. Nah, lalu that he is sick ini sebenarnya adalah objeknya. Ya, objeknya ini digantikan bentuknya dengan noun clause. Makanya dia menjadi konektor subjek and verb. Contoh yang paling sering kita pakai. Bentuk I
don't know her. Ini simple sentence namanya, oke? Kenapa dibilang simple sentence? Karena terdiri dari satu subjek, satu kata kerja, and then object. Tidak ada konektor di sini. Pada saat kita ingin menjadikan kalimat ini menjadi kalimat kompleks, kita harus mengganti salah satu bentuknya. Mau dipakaikan noun clause, adjective clause, atau bentuk adverb clause. Saat ini kita mempelajari noun clause, maka akan saya tunjukkan bentuk noun clause-nya seperti apa. So, kita akan merubahnya menjadi bentuk I don't know. Her ini kita akan ganti menjadi what, sorry, I don't know who she is. Nah, bentuk I don't know who she is ini adalah complex sentence. Kenapa? Karena bentuknya itu di bagian objek ada noun clause-nya. Oke, kalau letaknya di depan gimana? Oke, kalau di depan kita bisa ganti begini. What you say is totally wrong. Oke, di mana bentuknya? Yang merupakan noun clause. Ini noun clause-nya. What you say. Dan ini adalah subjeknya. Oke, is adalah kata kerjanya. Oke, totally wrong ini adalah bentuk kata sifatnya. Nah, ini merupakan bentuk complex sentence ya. Kategori penggunaan noun clause. Nah, kalau dia bentuknya simple sentence ini apa sih? That is totally wrong. Nah, ini adalah simple sentence-nya. Dari mana kita tahu ini simple sentence? Karena nggak ada yang namanya close noun di sana. Dan ini kalimat tidak terdiri dari konektor. Makanya dia menjadi simple sentence. Now, what you say is totally wrong. So, what you say itu sama dengan that. Itu kan? Apa yang kamu bilang itu kan? Nah, itu merupakan bentuk yang bisa kita ganti dia ke bentuk complex sentence. Gampang sekali ya. Oke, untuk noun clause, lebih lanjutnya lagi kamu akan paham dari tugas yang saya berikan di iLearn. Jadi, kamu bisa langsung cek iLearn kamu dan kamu bisa langsung pelajari dari tugas yang saya berikan. And for this video, kita selesaikan di sini. Untuk adjective and adverb, saya akan jadikan dalam bentuk satu video atau dua video tergantung nanti adjective-nya itu berapa lama ya. So, for this session, I hope you understand. If you do not understand, just ask me in the group right away after we're done with this. And I'll see you again in the next video. Ciao.